Shalom, horasma hubata haganupan. Khusus ni haganup inang naadong iresot GKPS Depok on. Isapahanami malobe inang nai rumah nahun tajur halang. Shalom inang. Senai homa inang nai rumah nahun GKPS Depok. Shalom inang. Salam sehat humban nami pengurus seksi wanita GKPS Resort Depok. Songon nadap iting tinghon bani warta jemaat tabe nari minggu bahasa sadarion hari Selasa tanggal 20 Juni ipamasado PA gabungan. Aima PA gabungan seksi wanita GKPS Resort Depokon. Jadi terpuji ma Tuhan malah suhurta bohita pajupah. Bani panarangon HCP melalui online tene. Inang mungkin idingat nasiam do ongga do ikirim hanami yundang hanami nasiam untuk mengikuti rapat anggota anggota on maksudnya haganupan rapat anggota seksi wanita GKPS Saresot Depok. Isini suratai aima mengundang haganup anggota haganup inang lao manotapkon anggaran pakon manotapkon program kerja tahun 2020. Masuk nih manotapkon kerja program kerja i resort seksi wanita resort. Ipa masa tikiai jadwal hon hita tanggal 21 Maret 2020. Tapi lapedas panorang nih tikiai terohma corona virus corona. Jadi langsaut be pamasa hita langsaut be laksana kita ai halani isuru mahita stay at home. Jadi halani ai doinang sanggah masa ni normalon agak longgar mautik boi mahita homa apa jupah hasipe terbatas namana halani namana ruskon undangan nami ai do hanami sadarion. Jadi holi adong do sosialisasi program kerja HCP mungkin secara garis besar patugah kanami pada sekanami tapi malas mahurta halani boido terlaksana on jana sangga meranggi program ope hanami yundang hanami do ketua jemaat ketua seksi wanita jemaat Depok pakon ketua seksi wanita jemaat Tajur Halang. Jadi holi i sosialisasi hanami mah hubani hita haganupan. Jadi inang songon debotoh kita kasni wanita GKPS resort kosong dosonari dop kosimanjae hita humbani resort Bogor langadong kasta langadong isini kantong ta isini kasta maksudku. Jadi benota du galang atta sadarion menggalang do hita jadi sona holi teknis ni padaskon on hubani bendahara ni resort. Jadi ketua ni maholi mengkoordinir on teneh. Nah teknis ni holi mentransfer hubani ketua inang i resort. Jadi bani ujung ni holi acara on adong doi beka nami berupa permainan-permainan persahabatan magoran kebersamaan. Aima berlomba membuat video kreativitas perorangan. Di sini ayat hafalan pas sadarion ayat hafalan sadarion humbani Mazmur naik patorang holi PWBN. Jadi holi dipilih dona terbaik 1 2 3 dan akan diberikan hadiah melalui ketua jemaatnya atau melalui Grab atau Gojek. Dan nanti video nadoma i rekam nasiamai boy dai kirim holi melalui WhatsApp. Tapi teknisnya on holi boy ipat orang wakil ketua resort sonaha holi isini video ai sonaha holi penilaiani ipat orang wakil ketua. Jadi sonari menang ipars kanami salam ni pembimbing inang resort Depok aima bapa situa Dayan Okter Saragih selamat marpea magan hubata. Jadi malas menghurtai nang. Riap mahita memuji Tuhan. Riap mahita ma mengunduskan elek-elek tahubani Tuhan. Riap mahita menangar hatani Tuhan sadarion. Selamat marpe amahubata.
beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Tanda bagimu di tempat yang maha tinggi, hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Hanamima program kerja untuk seksi inang GKPS Resort Depok pitah garis besar nida saya to KI baik kanami halani butuh kita mah suasana sonarion. Jadi sebagai garis besar ni adong doi program hanami opat hali pertupuata aima pertupuan berupa PA atau seminar atau pe permainan-permainan. Jadi adong opak hali inang aimana bulan Maret, bulan Mei, bulan Juli, pakon bulan Oktober. Tapi halani keadaan tanah sonarion ondo pehita martupu aima partupuan na parlobe bulan Junion. Jadi mungkin holi boi evaluasi hita ata adong pe partupuan tanah salinari. Jadi opat hali ibekan nami program ni inangda. Jadi na opat halion kita pakailah. Pertama on ma PA. Mudah-mudahan holi de kosion boi hita martupu boi hita rapat dari gereja. Kemudian program nalegan aima membere bingkisan Natal do hanami hubani inang Naomi na adong IGKPS Resort Depok On Tajurhalang Pakon Depok. Jadi atap holi membere hanami untuk jemaat ni melalui jemaat atau baik kita holi Natal gabungan homa songon sonarion Natal gabungan untuk resort GKPS Depok. Jadi tapi adong do yang garokan nami ai untuk puan inang Naomi. Kemudian adong do iben hanami homa program aima wisata rohani tapi nihurhu odlang mungkin be ilaksanahon halani dasbani ponarangon lape jelas gadata sonari. Kemudian adong do homa kegiatan iben kanami mengikuti RPL husiatar. Tapi sampai sonari botoh kita mainang ijaipe isiatar pe homa lape jelas jana ipending dope tapi lang binoto dope tanggal 3 ulakon rapat pimpinan lengkap on atau RPL on. Aimani huru mengenai program sebagai garis besar ni. Jadi mengenai anggaran songne botoh kita anggaran untuk inang GKPS Resort Depok asal ni aima humbani jemaat dohasa pemasukan nami humbani jemaat. Kebetulan kita jemaat pitah dua dasa aima jemaat Tajurhalang pakon jemaat Depok. Jadi adong do ketentuan atau peraturan humbani GKPS adong do setoran humbani seksi inang GKPS jemaat humbani jemaat ni ai 30%
aima hasil pesta wanita. Isetor huban nami 30% humbani hasil pesta ai. Jadi holi hanami mah mangirim 10% humbani na 30% ai, 10% dikirim hanami hu pusat. 20% aima untuk kegiatan nami. Sonai huma yuran ni wanita. Wajib do nasiam jemaat menyetor homa huban nami bahat ni 30% humbani yuran ni wanita ai. Jadi ai pe homa isetor hanami do homa nai hu pusat. Ai mana utama untuk anggaran. Kemudian uang penerimaan nami adong do yang garokan nami ai ma dua kali membahen persembahan pulobe jemaat. Tapi ope holi evaluasi do useon at apakah memungkinkan halani hitepe piga-piga do kahon online do huma margareja. Ayeuna mah pemasukan pakon sadanari berupa penjualan atau bazar na idoko kanami, tapi ope lapeong gehorjok kanami halani kadan taon. Jadi ai mah garis besar ni penerimaan ni benami. Jadi inang mangelek kanami anggo do mah adong duit atau hasil pesta wanita ai boy mai setor nasiam kubani bendahara ni wanita ge KPS resort aima inang Aryani Betsaida. Jadi sonaima ni nurhu anggaran pakon programon pitah garis besar ni duit IBN hanami, tapi halani on doma isahkon doma itandatangani pembimbing jadi on resmi maon resmi, tapi holi evaluasi ini laporannya tak sonah holi mangatusi mahita jai halani kegiatan tepe langboy bebas kita sonaiman nihurhu inang. Jadi salinari dokosi panorang PAO koli ulang mitor tadi konasiam acaraon halani adongpe perlombaan ibe kenami video sonaiman inang. Terima kasih sonari bagi utama ambilan. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat wanita GKPS Tajur Halang dan GKPS Depok untuk melaksanakan PA pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambamu, boleh itu menuntun kami, menuntun wanita untuk hidup selalu mengasihi Tuhan. Walaupun situasi kondisi yang kami hadapi bukan menyenangkan hati kami, tuntun kami Tuhan di dalam langkah kami supaya selalu berseru dan bermohon hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. PA wanita buat kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 116, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup,
Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini PE Wanita adalah satu resort Depok. Selamat sore buat kita semua. Kami yakin dan percaya kita dalam keadaan sehat semua. Kita di dalam kehidupan ini, ketika mengalami masalah, pergumulan, pasti hati kita, pikiran kita tertuju kepada yang menurut kita mau dan mampu menolong, menopang, memberi jalan keluar dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Wajah niai, rupa niai do naididah kam, naibayang konham, agi penokanai dauh iya humam. Kita lihat firman Tuhan pada saat ini. Apa yang sedang dialami oleh pemazmur? Disebutkan tadi pada ayat yang ketiga. Tali-tali maut telah meliliti aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Hal itu mengatakan bahwa pergumulan penderitaan yang menimpa pemazmur sangat dan sangat berat sekali. Bahkan dia mengatakan pada ayat yang ke-6, aku sudah lemah. Artinya, karena pergumulan penderitaan yang menimpa pemazmur tadi sangat dan sangat berat, dia tidak mempunyai kekuatan untuk keluar dari beban penderitaan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dia mengatakan, aku lemah. Tidak ada lagi kekuatanku, tidak ada lagi pikiranku, tenagaku untuk membawa aku keluar dari masalah pergumulan yang sedang aku hadapi. Nasiam inang hita haganupan. Pada umumnya, kalau sudah di dalam kesesakan dan kedukaan, senyum pun kita sudah menjadi senyum yang terpaksa. Beraktivitas pun di dalam kehidupan, kalau ketika menghadapi tadi kedukaan, beban berat, masalah hidup, kita sudah mungkin malas dan malas. Boleh mungkin kita sebutkan inang 3L. Letih, lesu, lemas. Itulah yang bisa tadi kita alami ketika tadi kedukaan itu, kesesakan itu menimpa kita. Kita melihat dalam firman ini, dalam situasi kondisi yang demikian, pemazmur hanya berpikiran dan memandang hanya kepada satu tujuan. Dia sebutkan pada ayat yang ke-4, hanya kepada satu nama, yaitu hanya kepada Tuhan. Dikatakan pemazmur pada ayat yang ke-4, aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Duka,
pergumulan, masalah yang dihadapi oleh pemazmur. Dia hanya berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Hanya kepada Tuhan, tidak kepada orang lain, tidak kepada keluarga, mungkin tidak kepada suami atau istri. Karena pemazmur mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pemazmur tadi percaya bahwa Tuhan mau dan mampu menolong dia. Pemazmur tadi sudah mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan dia, bahwa Tuhan itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya, bahwa Tuhan itu mau untuk mengubah apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Makanya pemazmur berlari datang dan berseru kepada Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kembali dalam kehidupan kita, nasiam inang nahina holongan ibaga Yesus Kristus. Pengenalan kita kepada Tuhan sangat perlu sekali. Hubungan yang selalu akrab dan dekat kepada Tuhan sangat perlu sekali. Kenapa? Karena itu adalah salah satu penentu dalam kehidupan ini. Bisa dan mau kita cepat berlari, berseru kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah, pergumulan, mungkin penderitaan dalam kehidupan kita. Kita melihat pada firman ini, benar tidak sia-sia pemazmur datang kepada Tuhan. Benar tidak sia-sia tadi pemazmur bermohon dan berseru kepada Tuhan. Kita lihat pada ayat pertama dan ayat yang kedua bagian A. Pemazmur mengatakan demikian. Ia mendengarkan suaraku. Ia mendengarkan permohonanku. Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Ia berarti mengatakan Tuhan. Ini pengakuan pemazmur di dalam kehidupan dia, bahwa Tuhan mendengarkan seruan dia, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan dia. Dengan kata lain kita sebutkan, pemazmur ingin bersaksi kepada wanita resort Depok ini bahwa Tuhan tidak pernah tutup telinga. Bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata ketika kita datang melangkah, berseru dan bermohon kepada dia. Mungkin kalau diberikan kesempatan buat kita, buat inang, buat wanita yang ikut PA pada hari ini, mungkin kita pun pernah, bahkan sering mungkin ya, mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur itu. Dan kita mungkin bisa bersaksi di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu mendengar seruan kita, bahwa Tuhan itu mendengar permohonan kita. Lewat firman Tuhan PA wanita kita pada hari ini, ingin dikatakan, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dan kokoh selain kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah dan selalulah bersandar hanya kepada Tuhan semata. Hanya Tuhan ternyata yang mampu mengubah masalah menjadi sukacita. Hanya Tuhan ternyata yang mampu mengubah masalah menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita sebutkan juga lewat PA wanita pada saat ini. Pertolongan Tuhan adalah sempurna. Tuhan tidak pernah kehabisan cara dan jalan untuk menolong kita.
Tuhan tidak pernah tadi kehabisan cara dan jalan untuk memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi jangan takut ketika ada pun masalah yang menerpa hidup kita. Masalah apapun yang diizinkan oleh Tuhan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi mari kita yakini, Tuhan itu mau dan mampu menolong kita. Tuhan itu mau mendengar seruan kita, permohonan kita, ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada lagu yang mengatakan demikian, pertolonganmu begitu ajaib. Kita aminkan, kita percayai di dalam kehidupan kita bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dan ragu untuk berlari, untuk datang berseru dan bermohon kepada Tuhan kita. Kita melihat di sini, ketika tadi Tuhan mendengar seruan permohonan pemazmur, kita melihat dari firman Tuhan, PA wanita pada saat ini, bagaimana respon pemazmur atas pertolongan Tuhan itu. Bagaimana respon pemazmur karena tadi Tuhan mendengarkan seruan dan permohonan dia. Kita melihat pemazmur mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengar aku. Inilah yang menjadi respon pemazmur. Seperti tema di susukara kita, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Dan inilah respon pemazmur tadi. Dia mengatakan di dalam kehidupan dia, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Kembali, wanita yang merasakan pertolongan Tuhan, wanita yang merasakan seruannya, permohonannya didengarkan Tuhan, dia harus bisa seperti pemazmur, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Apa yang bisa wanita lakukan? Bukti dia mengasihi Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Buktinya saya, buktinya Inang, buktinya kita mengasihi Tuhan. Kita sebutkan, melakukan yang terbaik kepada sesama. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 25 ayat 40 secara inti kami sebutkan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Itulah kata Yesus. Berarti bukti seorang wanita Inang mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik kepada sesama. Dengan kemampuan kita masing-masing yang berbeda, lakukan yang terbaik kepada sesama. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai Inang di tengah-tengah rumah tangga kita? Buktinya kita mengasihi Tuhan. Mari kasihi keluargamu dengan sungguh-sungguh. Mari kita melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Buktinya kita mengasihi Tuhan. Inang memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada sang suami, kepada Bapak Pargoto. Inang sebagai ibu di tengah-tengah rumah tangga, bukti mengasihi Niomba itu, walaupun di dalam sibuk dan sangat sibuk, tapi mari tadi tanggung jawab sebagai ibu tunjukkan selalu kepada anak-anak. Itu juga bukti kita mengasihi Tuhan, memberikan, melayani rumah tangga kita masing-masing. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bukti kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mari kita mempunyai hubungan yang erat. Mari kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Rajin beribadah, rajin PA wanita, dan rajin membaca firman Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Apalagi yang boleh kita lihat, yang boleh dinyatakan oleh pemazmur? Respon dia atas pertolongan Tuhan. Respon dia tadi karena Tuhan tadi mendengarkan seruannya. Dikatakan di sini, seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Luar biasa, seumur hidup. Jangan ketika aku suka, jangan ternyata ketika aku memang dapat berkat aku berseru kepada Tuhan. Jangan juga ketika aku dalam pergumulan aku berseru kepada Tuhan. Tapi mari seperti pemazmur, dia mengatakan seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Itu adalah menunjukkan kesetiaan pemazmur kepada Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita, wanita Kristen, inang Kristen, harus juga mau seperti pemazmur. Seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang wanita yang setia kepada Tuhan. Kapan saja, dalam situasi kondisi bagaimanapun, selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Hita haganupan inang nahinargani Tuhan Yesus. Ternyata pemazmur masih memikirkan bukan tidak cukup hanya itu. Tapi dia mengatakan ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Tadi dia sudah mengatakan aku harus mengasihi Tuhan. Seumur hidupku aku berseru kepada Tuhan. Tapi dia masih kembali, itu masih kurang Tuhan. Dibandingkan apa yang Tuhan lakukan, perbuat di dalam kehidupanku, yang bisa aku rasakan. Ayat 14, pemazmur mengatakan demikian. Akan membayar nacarku kepada Tuhan. Ya tahun bahani bahasa simalungun, akan membayar bagah-bagahku hubani Tuhan. Apa yang sudah pernah dia nazarkan, janjikan kepada Tuhan, itu akan ditepati. Nahaham nahahita, pernahkah mempunyai bagah-bagah nazar kepada Tuhan? Tapi ketika sudah terkabul tadi, didengar Tuhan permohonan kita, diberi Tuhan tadi apa yang kita minta, kita lupa pada nazar kita, kita lupa pada janji kita kepada Tuhan. Udahlah, nantilah, sekali lagi lah, kapan-kapanlah, kan masih banyak waktu. Hari ini lewat PA wanita ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari seperti pemazmur, kita mau membayar nazar kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, mari kita tepati. Apa yang sudah pernah kita janjikan kepada Tuhan, mari kita tepati itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, janji adalah utang. Ingat kami nang, ahana ongga ina jarhon ham hubani Tuhan. Saat ini firman Tuhan paingatkan ham, bayar ham najar muai, bayar ham janji muai hubani Tuhan. Jana aido sada hatari dahani, bahwa ham adalah setia dan setia juga kepada Tuhan. Amin. Martonggo hita. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar lewat PA wanita pada saat ini. Ketika kami datang kepada Tuhan berseru dan memohon, kami harus benar-benar datang
di dalam hati yang tulus. Dan biarlah Tuhan, ketika Tuhan mendengarkan seruan kami, permohonan kami, kami harus memiliki respon di dalam kehidupan kami. Kami harus semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami harus semakin setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu sebagai inang yang baik, yang selalu mengasihi Tuhan lewat berbuat baik kepada sesama dan juga kepada keluarga kami. Bani panorangon homa Tuhan ibuan hanami bagas tonggonami. Biarlah ibadah yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik agi di masa new normal on. Halani tanpa firman Tuhan dan persekutuan kami dengan Tuhan, kami bisa lemah Tuhan. Kami bisa di dalam kehidupan kami Tuhan, ketika ada masalah kami tidak kuat. Biarlah semua Tuhan, apa yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami juga menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami tahu Tuhan, karena dampak COVID ini, mungkin ada jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang berkurang ekonominya Tuhan. Oh Tuhan, tolong mereka, tunjukkan jalan Tuhan. Bantu mereka Tuhan. Ase ibagas kehidupan ni sedia, boy homa tercukupkan sedia. Kebutuhan-kebutuhan keluarga, kebutuhan-kebutuhan nyomba ni sedia. Ibuan hanami bagas tonggonami. Haganupan para medis, para dokter yang bekerja di rumah sakit, kuatkan mereka Tuhan. Beriham kesehatan hubani sedia, asiboi sedia, lahoma nambare haganupan segala naborit naroh martambar hurumah sakit ijape sedia di tempat konham. Aki bagas panorang on, ibuan hanami ibagas tonggo nami. Haganupan jemaatmu GKPS Depok dan Tajur Halang, lindungi ham hanami Tuhan supaya terhindar dari COVID. Mabiar dohanami bani virus yang berbahaya on, tapi yakin dohanami Tuhan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Ketika kami bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan ada untuk melindungi kami semua. Aima pos nyuhurnami ibagas namandalani kehidupan on. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia. Biarlah Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Bani umur ni sedia yang semakin tua, buka hati semua anak-anak mereka dan cucu mereka Tuhan, untuk memperhatikan orang tua-orang tua yang sudah lansia. Dan jemaat Tuhan juga, biarlah selalu Tuhan memperhatikan jemaat-jemaat yang sudah lansia, supaya mereka merasakan juga perhatian jemaat, perhatian anak-anak dan cucu mereka, supaya mereka bisa semakin bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Ibuan hanami humai bagas tunggu nami. Inang Naomi nadong IGKPS Depo, pakun IGKPS Tajur Halang. Tuhan tahu mereka menjadi penopang di tengah-tengah keluarga mereka, kepada anak mereka tanpa suami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan yang berlipat ganda kepada Inang Naomi. Asemar gogo sedia Tuhan, laho mamikirkon ahana perlu itongah-tongah ni keluarga ni sedia. Sonai humai buan hanabi bagas tonggo nami. Keluarga yang merindukan buah hati. Oh Bapa, selaku inang, selaku bapa, selaku keluarga, pasti semua yang sudah dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu rumah tangga pasti merindukan buah hati. Buka ham
rahim para inang. Aseboy Tuhan sedia dapotan tuah komani songon inang nalekan. Ase sedia pehoma merasakan apa yang bisa dirasakan oleh wanita yang sudah mempunyai niomba itong-atongah ni keluarga. Percaya hanami lewat cara Tuhan, bani waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mereka juga akan mendapat keturunan, mendapatkan buah hati. Ibon hanami bagas tonggo nami Tuhan, jemaat nami, nai bagas naburitan. Situa emeritus deliaman purba, Bapak Epte Munte, inang nyonya sabar, saragi boru sipayung. Hamdu na mamboto ahana borit ni sedia Tuhan. Jana hamdu panambari na gogoh. Marhiti tonggo nami, ipaundos hanami sedia. Jama kamakula ni sedia, jana pamalungkam sedia lewat si panganon si inumon rosi tambar na ikonsumsi sedia homani. Maringatkan nami hubane pemuda pemudi nami. Nalapedapotan horja homani. Bantu ham sedia Tuhan, patudukam dalan. Ase horja nasi holi pondos kam homa bani sedia buyai gabedalanmu untuk memberikan berkat hubani pemuda pemudi nami. Sunai homa nalapi dapotan jodoh Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, suatu saat juga mereka akan mendapatkan pasangan hidup, dan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ibuan hanabi bagas tonggo nami keamanan di lingkungan gereja nami. Perlu debe nami ai Tuhan. Aseboy cingeskan nami beribadah. Aseboy rap hanami memuji rosi pasangapkon ham. Orang-orang yang ada di sekitar nami, biarlah orang-orang juga yang takut akan Tuhan kami, walaupun mereka tidak mengenal Engkau Tuhan. Ibuan hanami bagas tonggo nami. Haganufan full timer GKPS Depok Tajur Halang. Berikan hati yang mau melayani Bapa. Berikan hati yang rendah hati Bapa. Ase lewat pelayanan sedia, jemaat pun merasakan dan bisa membawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan sedia. Ibuan hanami bagas tonggo nami. Jemaat yang berulang tahun kelahiran di dalam minggu ini, biarlah lewat Tuhan menambahkan umur kepada mereka, mereka merasakan berkat dari Tuhan dan bisa di dalam kehidupan mereka selalu dan selalu mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat kami yang berulang tahun pernikahan, keluarga Situa Jamaluddin Purba Boru Saragi, keluarga Tuan Philip Boru Purba, keluarga Samas Janhot Boru Rumah Horbo, keluarga Bapak Jarinsen Saragi Boru Purba, keluarga Filo Asido. Tuhan, biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Ase keluarga on boy saling setia antara suami dan istri sampai kematian memisahkan mereka. Dan biarlah Tuhan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan selalu menambahkan berkat dan sukacita. Biarlah juga Tuhan, ketika mereka mengingat ulang tahun pernikahan mereka, mereka bisa melihat bagaimana besarnya karya Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga bisa mereka selalu bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat rencana pembangunan gereja GKPS Tajur Halang. Engkau melihat Tuhan bagaimana pada saat ini mereka beribadah, berpindah-pindah tempat. Tolong mereka Tuhan, bantu mereka Bapa, supaya mereka bisa membangun, mendirikan gereja mereka. Satukan hati dan pikiran PHMJ di sana, majelis dan juga jemaat, supaya mereka bisa bersatu hati. Ketika mereka bersatu hati Tuhan, beban yang berat yang bisa mereka pikul untuk membangun gereja itu
bisa menjadi ringan ketika mereka bersatu hati dan bergotong royong. Kami serahkan semua rencana pembangunan gereja GKPS Tajur Halang hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan buat pengurus wanita resort. Engkau memberkati mereka Tuhan supaya mereka bisa melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan secara khusus kepada wanita. Berikan mereka Tuhan satu hati tetap supaya mereka benar-benar bui Tuhan lahu memberikan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pengurus wanita jemaat Depok dan Tajur Halang. Beri hamba di si dia gugoh, asemar gugoh si dia lahu mengidangi wanita ini, memikirkan mandalankan program yang sudah mereka buat, jana hagalupan programai memboban wanita ini untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ayi matonggo nami hubamu, persaya doha nami, itangar hamdo, permohonan nami, seruan nami, lewat tonggo nami ibagas panorang on. Terima kasih bamu Yesus. Amin. Doring kita hambani haleluya nomor 325 ayat sada pakun 2 sanggaman dodingon mardalan magalangan pasangap matuhanta. Salam inang, sesuai dengan pengumuman dari awal pembicaraan tadi. Jadi sesudah sekarang telah selesai acara kebaktian kita, pada saat ini kami akan mengumumkan perlombaan pembuatan video secara pribadi, yaitu dari Psalmen 116 ayat 1-2 yang berisi Holongdo uhurhu bani Jehovah, halani itangi hondo soraku apa elek-elekku, halani ipaeleng do pinggolni dopak ahu, sai padilo dilo onku do iya sadokah au manggolu. Itulah isi daripada video kreatif kita, yang mana penilaian yang akan diberikan yaitu melalui gerakan, mimik, penampilan, vokal bahasa Simalungun yang jelas, serta menarik dan simpati. Jadi kami mengharapkan ini adalah kreativitas kita sendiri, tidak mencontek dari tempat yang lain atau dari video-video yang lain. Jadi kreativitas murni diri kita sendiri. Bagi para inang yang mengikuti
perlombaan video ini bisa mengirimkannya melalui WhatsApp, yaitu ke nomor 0877 8453 5375. Sekali lagi kami ulangi, video dikirim via WhatsApp ke nomor 0877 8453 5375 atas nama Ibu Asni Boru Purba. Jadi paling lambat hasil video dikirim pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 12 WIB. Dari perlombaan ini kami pengurus resort GKPS Depok akan memberikan hadiah untuk juara 1, juara 2 dan juara 3. Demikian pengumuman untuk perlombaan video. Terima kasih. Ya, sedikit ditambahkan ya, ibu-ibu, kan sadukan neon gati doi tonton kita TikTok. Anggap nasiaman nasiami rumah ai sambil manuci piring atau sambil menapu atau sambil merangan-angan video nasiam diri nasiam. Nah kan ambilan ta ai mah umbani Mazmur 114. Jadi buat kita mah Mazmur 114 ayat sada pekon 2 ai tapi marbahasa 110 onom. Iya. Tapi merbahasa simalungun. Jadi na ini lai ijai sonaha vokal nasiam. Ulang menjaha ge sonaha vokal nasiam, sonaha torang ni vokal ni. Nah, jadi lang ina ini lai hanami ai do hasa. Sundia nasiam mim nasiam. Apresiasi nasiam ai. Jadi kirim nasiam mah secepat-cepatnya. Holi hadiah ni pe ikirim do melalui Grab ya atau Gojek ya. Iya. Jadi nak kenai wakil ketua Inang Resort Depok doma menjelaskan ikirim holi melalui nomor WhatsApp 0877 8453 5375. Paling lambat hari Jumat tanggal 13 jam 12. Lewat jam 12 langit terima hanami betene. Jadi juri neon tenang mana siam netral do. Aima ketua, wakil ketua, pakon, pembimbing ta. Aima si tua Dayan Okter Saragi. Jadi on anak pertama kebersamaan don untuk hiburan bata. Jadi mungkin nanti holi pertemuan apa dua hon kita bikin lebih semarak lagi. Mudah-mudahan boy hita holi martupu pertemuan pedua hon di lapangan. Kita cari nanti tempat. Jadi sono aima niuhru inang ulang lupa hita. Persembahatan naita kumpul honak kenai boy mai titip nasiam melalui pengurus resort na adongi jemaat atau ketua wanita jemaat i jemaat nibe aima inang Rosida i jemaat Tajur Halang pakon inang Suryani Ratnawati i GPS Depok. Ase si dia maholi mambere menyerahkan hubani bendahara resort. Hal ini yang go transfer mungkin marepot tu petupu magelah aima teknis ni. So nai mainang sampai jumpa. Terima kasih. Salam. Martonggo sehita laho mangondoskon galangan tahu bani Tuhan nai batang. Terima kasih isombakon hanami hubamu Tuhan. Duma mardalan pea wanita ibagas panorang on. Jana ibagas pea wanita on ipatupu hanami do galangan nami. Haganupanin na humbamu doin. Ibagasai bani panorang on. Yondoskon hanami hubamu Tuhan marhite galangan nami on. Ase mamasu-masu hamba pa marhite galangan namion boilaho padiarhon horja itonga-tonga ni kuriamu ase bui lambin mardalan kegiatan-kegiatan ni wanita homani ajari ham hanami Tuhan ase tetap bui ipake hanami pasu-pasu na ijalo hanami domu hubani rosoh ni hurmu marite Yesus ipadaskan nami ma galangan nami, rosi tonggo nami, hubamu. Amin.
riap mahita martonggo marite tonggo nanya jarhoni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inaguri atas saya nama pasing magoranmu saya roh maharajaunmu saya saut maharosuni uhurmu inaguri tonga onso na inaguri atas berhamba benami sadaron haguluhan ari-ari sasap hamba dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dupakan nami ulang hanami bobai hamhu parlacuan palua hamma hanami humbani pangaku ay hamdo simadahar caon pakon hagogohon apa hasangapun sadokani dokani amin hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ati ni nai bata bapa apa par sore itu dinapasing ma maka somani hita haganupan amin.